Madura adalah perguruan tinggi negeri yang terletak di Kabupaten Bangkalan Madura, Provinsi Jawa Timur. Universitas Trunojoyo Madura menjadi perguruan tinggi negeri pada tanggal 5 Juli 2001. Studi Ilmu Pengetahuan Alam berada di bawah naungan Fakultas Ilmu Pendidikan. Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam berdiri pada tanggal 11 Desember 2013. Program Studi Pendidikan IPA bertujuan untuk mencetak pendidik, peneliti, dan akademisi bidang pendidikan ilmu pengetahuan alam. Sejalan dengan visi dan misi Universitas Trunojoyo Madura, Program Studi Pendidikan IPA mengembangkan perkuliahan yang berbasis pada riset guna mengembangkan kompetensi, baik kompetensi pedagogik, sosial, maupun akademik. Selain itu, pengembangan diri mahasiswa, baik di bidang akademik maupun non-akademik, juga dikembangkan melalui wadah Himpunan Mahasiswa Ilmu Pendidikan Alam. Ilmu Pendidikan Alam yang sekarang dikoordinatori oleh Bapak Muhammad Ahib, SSI, MSI. Adapun visi misi program studi pendidikan ilmu pengetahuan alam. Visi: mewujudkan program studi yang unggul di bidang pendidikan IPA berbasis pada tahun 2020. Misi: 1. Menyelenggarakan pendidikan IPA berorientasi riset untuk menghasilkan sarjana pendidikan IPA yang berkualitas. 2. Melakukan riset di bidang pendidikan IPA yang aplikatif untuk masyarakat. 3. Melaksanakan pengabdian yang bermanfaat bagi masyarakat dengan berbasis potensi lokal. HIMAPIPA merupakan himpunan mahasiswa pendidikan IPA. HIMAPIPA memiliki logo yang menjadi identitas atau ciri khas dari organisasi tersebut. Adapun logo pada HIMAPIPA memiliki arti lambang sebagai berikut. Pada huruf P, warna biru melambangkan mata pelajaran kimia. Warna oranye melambangkan mata pelajaran fisika. Warna ungu melambangkan ilmu pendidikan, dan garis lengkung dalam huruf P merupakan gerak pertumbuhan. Sedangkan pada huruf I, ungu menunjukkan pengaruh, pandangan ketiga, kekuatan spiritual, pengetahuan yang tersembunyi, aspirasi yang tinggi, transformasi, kebangsawanan, upacara, pencerahan, telepati, empati, intuisi, kepercayaan yang dalam, ambisi, dan harga diri. Sedangkan warna oranye pada huruf I menunjukkan kehangatan, energi, keseimbangan, antusiasme, persahabatan, pencapaian, bisnis, karir, kesuksesan, kesehatan pikiran, keadilan, daya tahan, kegembiraan, gerak cepat, sesuatu yang tumbuh, ketertarikan, independensi, arti positif, keberanian, kepercayaan, keramahan, keakraban, dan kesuksesan. Pendidikan IPA sangat erat kaitannya dengan laboratorium. Keberadaan laboratorium dalam pembelajaran di bidang ilmu pengetahuan alam atau sains sangat penting. Laboratorium merupakan wadah untuk membuktikan sesuatu yang harus dilakukan melalui suatu percobaan. Mahasiswa dapat melakukan percobaan untuk membuktikan teori-teori ilmiah yang diperolehnya dalam pembelajaran.